أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد يكاد يجب أن نشكره حضرة الله سبحانه وتعالى pada kesempatan malam yang sangat cerah ini. Kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang membanggakan ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memerintahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya setiap ikuti tuntunannya hingga akhir hayat. Para hadirin yang kami hormati serta segenap pendengar Radio Roja Jakarta, Bandung, Lampung, para pendengar Radio Sunnah FM Jambuan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio Kita di Madiun dan sekitarnya. Setelah pada pengajian yang terakhir kita membahas tentang tafsir secara global dari surat Al-Kautsar atau kandungan umum dari surat Al-Kautsar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat pertama tentang limpahan nikmatnya kepada beliau. Kemudian di ayat yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah bahwa nikmat tersebut menuntut untuk disyukuri dengan cara apa? Salli li rabbika wanhar, dengan cara beribadah kepada Allah, antara lain adalah dengan salat dan berkurban. Lalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peringatan bahwa orang yang konsekuen dengan ajaran agamanya, maka dia akan menghadapi cobaan, namun tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Inna syani agrawal amatan, karena orang yang membenci mereka lah yang akan terputus dari apa? Dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hari ini kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Kautsar, dan kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi Inna a'tainaka kautsar. Inna a'tainaka, apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Inna, sesungguhnya kami. Siapa kami di sini? Allah. Kami ini kata ganti jamak atau tunggal? Jamak. Apakah Allah jamak? Tidak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu tunggal. Kenapa di sini pakai inna, sesungguhnya kami? Bukankah Allah itu tunggal dan tidak berbilang? Mengapa di sini dikatakan sesungguhnya kami, padahal kami itu kata ganti untuk pelaku jamak atau plural? Kenapa? Dari kau? Untuk takdim, apa takdim? Mengagungkan.
untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah satu, tapi Allah sah, Allah agung. Dan ini banyak digunakan di dalam Al-Quran. Allah memakai dhamir atau kata ganti jamak itu banyak dalam Al-Quran. Nahnu, inna, sesungguhnya kami, nahnu kami, itu banyak dalam Al-Quran. Ini yang pertama, tujuannya adalah untuk menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata ahli tafsir adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudahnya sesuatu yang besar dan tidak remeh. Pertama, ingin menggambarkan keagungan yang memberi, yaitu apa? Siapa? Allah. Kemudian berikutnya adalah untuk menggambarkan bahwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Inna a'tainaka kautsar, sesuatu yang besar, maka perlu didahului dengan inna, sesungguhnya kami. Ini mirip kayak ayat pembuka dari surat Al-Qamar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, siapa kami di sini? Allah. Menurunkan kepadamu, pada siapa? Inna anzalnahu, kami menurunkannya di lailatul qadr. Apa yang diturunkan? Al-Quran, sesuatu yang besar. Al-Quran sesuatu yang besar. Makanya didahului dengan inna, sesungguhnya kami. Karena apa yang ada disebutkan sesuatu sesudahnya adalah sesuatu yang tidak remeh, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Inna a'tainaka. Apa artinya a'tainaka? Selalu baca surat ini setiap sholat. Hah? Apa artinya a'tainaka? Kami telah memberikan kepadamu, telah memberikan. A'taina ini dalam bahasa Arab fi'il madhi. Fi'il madhi itulah kata kerja untuk apa? Masa lampau. Apa bahasa kerennya? Present ya? Past tense ya? Past tense. Kalau yang akan datang apa? Future. Kalau yang akan lama apa? Past. Kalau sekarang apa? Today. Hari ini. Present. Oh gitu ya. Kalau yang dulu apa? Past tense. Kalau sekarang present. Kalau yang akan datang future. Di dalam ayat ini Allah berkata a'tainaka, kami telah berikan kepadamu, telah. Berarti sesuatu yang diberikan kepada Nabi SAW sudah diberikan kepada Nabi SAW. Padahal nanti kita akan ketahui bahwa yang diberikan oleh Nabi SAW itu akan terjadi nanti. Kapan? Ketika hari kiamat. Al-Kautsar, sungai di surga atau telaga di padang mahsyar. Sudah terjadi belum? Belum. Kenapa Allah pakai kata kerja sudah lampau, seakan-akan sudah apa? Sudah. Padahal itu belum. Kenapa? Pernah bertanya dengan pertanyaan seperti ini ketika membaca surat Al-Qasas setiap kali sholat? Belum, saya baru sekarang. Saya kami telah memberikan kepada Allah. Ini sudah terjadi. Padahal apa yang akan diberikan oleh Nabi SAW oleh Allah kepada Nabi SAW belum terjadi. Hari kiamat sudah terjadi belum? Kenapa dipakai kata kerja yang pasal apa? Seharusnya pakai kata kerja yang apa? Yang akan datang oleh future. Apa? Apa yang tahu masyarakatnya? Inna sanutriya, kami akan berikan. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan kami telah berikan? Seharusnya kalau belum terjadi, kami akan berikan kepada. Kenapa coba? Tempat yang lain.
kata kerja untuk masa lalu. Sudah. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar secara bahasa artinya adalah sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Yang banyak, yang melimpah, yang agung, yang punya kedudukan tinggi, itu artinya secara bahasa Al-Kautsar. Orang Arab kalau menamakan sesuatu yang banyak, yang melimpah, mereka menamakannya dengan apa? Kautsar. Tapi apa sesuatu itu? Sesuatu yang banyak, yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW. Sesuatu yang melimpah, yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW. Sesuatu yang besar, yang telah diberikan kepada Nabi-Nya SAW. Sesuatu yang agung, yang tinggi, yang telah diberikan kepada surat Al-Kautsar. Kemudian selain itu Nabi
Waman bin Al-Mughla. Maka sebelumnya Nabi SAW ingin menarik perhatiannya para sahabat. Tahu gak Nabi apa Al-Mughla tersebut? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih. Kami gak tahu. Ini kalau ditanya, gak tahu jawab. Gak tahu, jangan gengsi. Kadang-kadang kalau Pak Guru ini ditanya sama muridnya, pun gak tahu. Jawabnya muter. Padahal intinya tidak tahu. Cuma ngisi dalam ngomong apa ngerti. Kalau tidak tahu, dia tidak tahu. Lo malaikat saja tidak malu untuk mengatakan. Tidak tahu. Apa iya? Iya, dalam Al-Quran. Subhanaka inna lana illa ma'allamtana. Wahai Rabbi, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu yang sudah diberikan kepada siapa? Nama-nama yang sudah diberikan kepada Nabi Adam. Ditanya sama mereka, kalian tahu kan? Subhanahu wa Ta'ala yang mana Maha Suci Engkau ya Rabbi, kami tidak tahu. Mereka tidak malu. Masa Pak Guru malu? Pak Ustaz juga tidak malu. Pak Yai juga tidak malu. Kalau tidak tahu, bilang. Tidak tahu. Maka para sahabat yang saya sedang ditanya, tahu gak kalian apa itu Al-Qur'an? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya Nabi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa itu Al-Qur'an. Innahu nurun wa 'alaihi rabbi 'azza wa jalla 'alaihi khairun katsir. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sebuah sungai yang telah Allah janjikan untukmu. Di mana? Surga. Di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi Nabi SAW menafsirkan Al-Quran. Kalau sudah ada penafsiran dari Nabi SAW, maka kita sami'na wa atha'na. Karena yang paling faham isinya Al-Quran siapa? Rasul SAW. Nabi SAW menafsirkan Al-Kautsar dengan apa tadi? Sungai. Di mana? Huwa haudun tariku 'alaihi ummati yawmal qiyamah. Al-Kautsar adalah tenaga yang akan dikunjungi oleh para umat pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini. Berarti Nabi SAW menafsirkan Al-Kautsar dengan apa tadi? Sungai di surga. Yang kedua apa? Telaga di hari kiamat. Yang mana ini? Sungai atau telaga? Beda enggak antara sungai dan telaga? Beda. Telaga sama sungai beda. Itu siapa mana? Sungai apa telaga? Kok bisa? Berarti ada sungai Kautsar, ada telaga Kautsar gitu? Hah? Iya, ini maksudnya. Ada yang tahu? Nah, sungai dari telaga. Sungai dari telaga, orang kepala ya? Telaga dari sungai. Maksudnya, kata para ulama, telaga mata airnya dari mana? Sungai. Jadi telaga yang ada di padang mahsyar, air itu mengalir dari surga dari sungai Al-Kautsar. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bercerita tentang telaga beliau di padang mahsyar, yamuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Air mengalir dengan deras ke dalam telaga tersebut melalui dua pancuran dari surga. Berapa pancuran? Dua pancuran. Pancuran kembar dari mana? Dari surga. Jadi air mengalir dengan deras masuk ke mana? Masuk ke telaga di padang mahsyar dari mana pancuran dari surga ahaduhuma min dhahab wal akharu min wurd. Pancuran pertama terbuat dari emas, pancuran yang kedua terbuat dari perak. Pancuran yang sama pantasannya sama ini kan ada yang pantasannya dari emas. Jadi gimana?
Kita bahas pertama kali dari sungai dulu. Nanti kita bahas apa? Telaga. Sungai. Sungai sifatnya. Jadi sungai kita bahas secara lebar sifatnya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bainama ana asiru fil jannah." Manakala aku sedang berjalan-jalan di surga. Manakala aku sedang berjalan-jalan di surga. Pada peristiwa ini Isra dan Mi'raj. Lebih pasnya lagi pada peristiwa Mi'raj. Manakala aku sedang jalan-jalan di surga, ila ana bi nahrin hafatahu kibarun durri anjawwaf. Ketika aku sedang berjalan-jalan di surga, tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang tepinya ditutupi dengan kubah dari permata. Ada yang mau menjawab? Sungai di surga diapapi dengan apa? Dengan kubah dari permata. Fakultu mahala ya Jibril. Maka aku pun bertanya kepada malaikat yang mendampingiku. Malaikat siapa? Jibril. Wahai Jibril, apa ini? Nabi bukan bertanya apa ini, maksudnya ini sungai. Tapi kalau ini sungai, tapi ini luar biasa istimewanya. Masa ada sungai diapapi dengan apa? Kubah dari permata. Kata malaikat Jibril, hadal kauzar alladhi a'taka rabbuk. Inilah al-kauzar yang Allah berikan kepadamu. Wah, masya Allah, bisa selalu melihat dengan mata kepala sendiri al-kauzar yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada beliau. Di dalam riwayat Abu Dawud diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa pasta raja miskin, maka keluarlah, mengeluarkan dari tangannya tersebut, dikeluarkan dari dasar sungai itu pasir dari miskin. Pasir apa? Miskin. Allah, ini sedikit tentang sungai. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita Al-Kawthar. Nahrun fil jannati afatahu min dhahab. Al-Kawthar adalah merupakan sungai di surga yang tepinya terbuat dari emas. Atapnya dari apa? Permata. Tepinya dari apa? Emas. Kedua tepinya terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala durri wa yaqut. Dan airnya mengalir di atas permata dan yakut. Yakut itu juga salah satu jenis permata. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Turbatu atyabu min al-misk." Pasir yang ada di dalamnya itu lebih harum daripada minyak misk. Wa ma'uhu ahla min al-'asal. Dan airnya lebih manis daripada madu. Kalau kali dibuat balikan, beri luar angin. Kayak susu. Susu apa? Susu coklat. Ini tentang apa? Sungai. Bagaimana dengan telaga? Bagaimana dengan telaga? Telaga di mana masyarakat itu banyak. Sebanyak jumlah para nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna li kulli nabiyyin hawdah. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Berarti telaga itu banyak. Sejumlah berapa jumlah nabi? 124 ribu. Banyak. Berapa jumlah nabi? Dari mana?
sallallahu alaihi wasallam manakala ditanya berapa jumlah para nabi, beliau berkata mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124,000. Ustaz, oh jebur? Sampai jeburnya berapa? 124,000. Yang belum berita itu apa Ustaz? Rasul yang dulu itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman minhum man qasasnahum alika wa minhum man lam naqsushu alika. Kata Allah dalam Al-Quran, ada sebagian nabi yang kuceritakan kepadamu tentang kisahnya, dan ada sebagian nabi yang tidak kuceritakan kepadamu. Yang diceritakan oleh Allah berapa? Sahwe. Yang tidak diceritakan berapa? Silakan dikurangi deh. 124,000 dikurangi 25 tidak boleh. 124,000 dikurangi 25. 124,000 dikurangi 25. 123,975. Belum matematika 3 kape. Ya. Berarti apa tadi? Hawruk telaga di pada mahsyar itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.